Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di penutup pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang distribusi peluang binomial ya. Kemarin kalau tidak salah beberapa sudah ada yang tanya soal tentang peluang binomial. Karena kemarin sehabis pembahasan minta rehat ya. Tapi nyatanya pengennya terus belajar. Ya. Baik. Di sini distribusi peluang binomial kita belajar dulu tentang komponen daripada fungsi ya. Karena kita nanti akan melakukan kajian berarti berhubungan dengan fungsi. Oke. Nah, 7 ini namanya konstanta. Pak Bambang hanya mengingatkan aja ya. Konstanta adalah bilangan yang fix, tidak berubah dan dia tidak mendampingi variabel. Itu namanya konstanta. Sedangkan angka yang tetap juga 2 ini namanya koefisien. Oke. X-nya sendiri adalah variabel bebas. Apa maksudnya variabel itu nilai yang bisa diubah-ubah, digeser-geser, mau dimasukin berapapun bisa. Itu variabel. Bebas artinya tidak dipengaruhi oleh variabel yang lain. Sedangkan fx ini nanti variabel terikat ya. Fx ini variabel terikat. Nilai fx tergantung nilai x. Jadi apapun yang terjadi dengan fx bergantung pada x. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Oke. Sekarang variabel. Variabel yang kita pelajari hari ini adalah variabel diskrit. Ya, ada variabel kontinu. Kontinu nanti kita pelajari pas semester 2. Jadi peluang yang datanya diskrit itu binomial, yang kontinu normal nanti. Oke. Apa sih bedanya variabel diskrit sama kontinu? Yang pertama, diskrit itu adalah variabel hasil perhitungan, ya, hasil perhitungan. Ya, hasil perhitungan. Yang bisa dihitung berarti dia masuk variabel diskrit. Yang kontinu adalah hasil pengukuran. Oke, hasil pengukuran. Hasil pengukuran seperti apa panjang? Anda bisa menghitung panjang? Bisa? Bisa menghitung panjang? Siapa yang bisa menghitung panjang spidol ini? Tidak bisa. Yang bisa lakukan adalah mengukur. Ya. Kalau menentukan panjangnya ini bisa dengan cara mengukur. Ya. Kalau banyaknya spidol ini, siapa yang bisa mengukur? Tidak ada yang bisa, karena ini diskrit. Bisanya dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Sesuatu yang banyak bukan berarti tidak bisa dihitung. Misalkan spidol ini satu kontainer. Apakah jadi kontinu? Tidak, tetap diskrit. Oke. Jadi pernyataan yang ada di buku, perhatikan di PTS. Di situ yang menyebutkan bilangan bulat lebih dari 5 kontinu. Lebih dari 7 apa lebih dari 5 itu? Bilangan asli lebih dari 7 termasuk
variabel kontinu itu tidak tepat. Karena bilangan asli itu bentuknya biji-biji, bisa dihitung 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Iya. Selama kita enggak kecapean, maka kita akan bisa terus menghitungnya. Oke. Jadi yang dinamakan diskrit itu sedikitnya diskrit, banyaknya juga akan tetap diskrit. Sedikitnya kontinu. Nah, panjangnya tempat ini kan lebih pendek ya. Ini tetap kontinu. Ini juga kontinu, tiang itu juga kontinu. Ya. Panjangnya jalan kenangan, apakah kontinu? Tetap kontinu. Apa bisa diukur? Bisa. Asalkan ada alat ukur. Yang kedua, itu yang pertama sudah clear ya. Yang kedua, karena kontinu itu adalah hasil pengukuran, maka tergantung ketelitian alat. Kalau misalkan kita menggunakan penggaris yang 30 cm yang dijual bebas di toko-toko ya, maka itu ketelitiannya adalah 1 mili. Jadi garis-garis yang paling rempet itu ukurannya 1 mili. Akan hasilnya berbeda ketika Anda menggunakan jangka sorong. Lebih teliti lagi. Apalagi kalau pakai mikroskop. Ya, akan lebih teliti lagi. Makanya itu untuk variabel kontinu di antara dua variabel kontinu, maka akan ada variabel kontinu yang amat sangat banyak. Sedangkan yang di diskrit tidak akan ketemu itu. Contoh ya. Bilangan bulat lebih dari 6. Contoh 1 UK 1 halaman 72 nomor 1. Ya, perhatikan yang A. Oke. Variabel X, variabel dinyatakan dengan huruf kapital, huruf besar, bukan besar dalam artian tulisan. Tapi besar adalah kapital. Walaupun di sini tulisannya lebih gede, ini adalah kecil. Oke? Ya. Misal seperti ini, variabel A misalkan. Variabel A ini walaupun tulisan A kecilnya lebih besar daripada huruf A kapital, maka yang variabel adalah yang A yang bentuknya gini. Oke. Wabarakatuh. Panggilan Garda kelas 11-9. Kali lagi Garda kelas 11-9 harap ke ruang Makassar sekarang juga atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pada UK 1 halaman 72 nomor 1A, X adalah bilangan bulat ya. Lebih dari 6. Berarti X-nya ini gimana? X-nya bisa kita nyatakan sebagai himpunan 7, 8, 9 dan seterusnya ya. Karena lebih dari 6. Oke, di antara 7 dan 8 apakah ada bilangan bulat lain? Tidak ada. Ya. Yang kedua, diskrit itu adalah putus-putus. Oke. Kalau Anda ingin tahu kenyataan yang kontinu adalah gambar yang menggunakan basis vektor. Ya. Maka ketika gambar itu Anda perbesar di zoom, maka tidak akan pernah pecah. Tapi kalau gambar yang berupa piksel, piksel itu diskrit. Begitu Anda perbesar nanti akan pecah jadi kotak-kotak ya, gitu. Nah, itu kategori diskrit. Bisa paham di sini? Bisa. Oke. Berarti yang A ini diskrit apa kontinu? Diskrit. Ya. Oke, yang A ini adalah variabel diskrit. Oke, alasannya kontinu apa? Silakan, kita diskusi sekarang di sini.
Hah? Yang menjadi batas apa? Yakin. Oke, sekarang saya tanya, itu tadi yang tak kasih percontohan spidol ini ya. Katakanlah spidol ini, ruangan ini dipenuhi dengan spidol ini. Berapa spidolnya? Bisa kamu ngitung? Hmm? Sama juga dengan itu, bisa kamu hitung. Cuma butuh waktu yang lama. Benarkah unlimited? Ingat ya, tak hingga, itu tergantung sudut pandang. Sekali lagi, bagi tukang jam tangan, silakan Anda datang ke jam tangan ya, servis jam tangan. Oke, bawang sekrup ukuran 5 cm. Pak, tolong katakan sekrup ini di jam tangan saya. Kira-kira apa yang baru katakan di jam tangan? Tolak. Hah? Kenapa kau ditolak? Karena nggak mungkin bisa muat, karena 5 cm untuk jam tangan kategorinya tak hingga. Oke, saya kasih analogi lagi. Ini tak hingga itu bukan berarti sesuatu yang tidak ada batas, tidak ada batas. Oke, jadi tak hingga untuk tukang jam tangan 5 cm itu yang berbeda. Berarti Anda pun tak akan lebih. Tapi bagi tukang jam tangan 5 cm itu sesuatu yang besar. Oleh sebab itu tukang jam tangan itu memakai alat bantu, alat pembesar ya. Nah, itu supaya bisa melihat benda-benda yang kecil. Nah, bagi tuang tangan 5 cm itu yang kira dianggap kan? Nah, para pialang penjual tanah tidak dianggap, itu sesuatu yang sangat kecil. Jangan kan 5 cm. 10 cm aja diabaikan ya. Oke, lagi yang lebih masalah besar kecil ya. Oke, Anda beli gula 1 kilo. Beda ya? Beli gula 1 kilo, habis itu karena Anda habis dari 25 belanja 11 oke, baru beli timbangan ya. Beli timbangan super akurat yang sudah habis diterapkan oleh badan meteorologi. Anda beli, biasanya kalau barang baru kan langsung pengen dicoba terus yang gitu ya. Anda beli bulan 1 kilo. Ternyata begitu Anda bawa pulang, Anda timbang, ternyata beratnya hanya 9 kilo 8 on. Oke? Ya. Kira-kira Anda balik ke penjual gula tadi untuk komplain apa tidak? Tidak ya. Oke. Sekarang Anda pergi ke toko emas Garuda di Pasuruan Tangerang. Oke, beli emas 1 kilo. Beli emas 1 kilo, kita bukan masalah bicara uang ya. Beli 1 kilo, Anda bawa pulang di perang lagi, ternyata 9 kilo, 8, oh, kira-kira Anda balik ke toko emas itu enggak? Balik. Bilangan bulat 6 sampai 10 jadi bisnis atau kontinu? Kenapa kok bisnis? Karena bacanya 10. Oke. Apakah mungkin ada karangnya suatu variabel itu kadang bisnis, kadang kontinu? Kapan kamu membilangkannya? Tidak tahu. Karena terjadi namanya variabel yang bukanlah bisnis berubah menjadi kontinu itu tidak ada ceritanya. Ya. Tapi yang kontinu. Oke, lagi. Syarat yang kedua, ya.
Syarat yang kedua, di antara dua suku ada enggak bilangan? Itu 78 ada enggak bilangan asli lagi? Satu aja, kalau punya yang banyak-banyak satu aja. Tidak akan ketemu kan ya? Berarti putus di sana. Kalau putus namanya apa? Diskon. Oke. Lagi, saya kasih penjelasan seperti ini. Perhatikan. Visualisasi. Ya, saya berikan visualisasi. Oke. Di sini ada satu-satu ada di sini ya. Dua-dua ada di sini. Tiga-tiga ada di sini. Empat-empat, lima-lima, enam, tujuh, terus. Ini tanpa henti. Oke. Apakah ini continue? Tidak. Yang continue seperti apa? Seperti ini continue. Ini continue. Terus menerus tanpa ada putus. Di sini putus-putus. Di sini continue. Terus. Kalau dalam hal ibadah namanya istiqomah, ajak. Tidak ada berhentinya. Itu continue. Oke. Lagi. Anda pasti akan sering ketemu kayak gini. Fx sama dengan super x, ya. X tidak boleh sama dengan 0. Kenapa ada seperti itu? Kenapa ada x tidak boleh sama dengan 0? Hah? Karena pas waktu x sama dengan 0, fungsi ini diskon tidak ada nilainya. Karena tidak terjadi. Syarat fungsi kontinu apa? Yang terjadi di sini di titik tersebut, limit kanan sama dengan limit. Ya, Anda sudah belajar itu di kelas berapa? Oke ya. Jadi sedikitnya yang diskrit, maka banyaknya sudah yang diskrit. Oke. Nah, ini bukan berarti tidak bisa dideteksi. Kenapa kok dilambangkan hanya seperti ini, Kak Hingga? Oke. Kenapa hanya dilambangkan seperti ini tak hingga? Karena berbeda-beda orang mempersiapkan tak hingga itu. Bagi sultan ya, bagi para sultan sing penghasilannya itu MM-an ya. Kira-kira emas 2 on jadi perhitungan enggak? Kenapa? Kenapa kok enggak dianggap? Nah, sama juga di situ. Ya, batasan setiap orang. Makanya di sini sesuatu yang besar gitu aja. Oke, tak hingga itu adalah sesuatu yang besar, bukan berarti tidak bisa dijangkau, pasti bisa dijangkau. Ya. Oke, bisa dipahami? Cuma sesuatu yang besar itu tergantung sudut pandang dalam menimbangnya. Oke. Jadi untuk yang A ya, yang A keputusannya gimana? Discrete apa continue? Kalau Anda punya alasan lain, itu tadi yang pertama oke, tak hingga. Lalu di antara ini ada anggota lagi tidak? Tidak ada kan? Kalian tidak ketemu ya? Maka ini diskondi. Yes? Apa ya? Yeah.
bulan itu di sini itu loh. 1, 2, 3, 1, 2, 0, 9, 9. Asli itu ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya itu asli. Oke. Diskrit nanti jumlahnya itu pakai sigma seperti ini. Oke. Baik. Deret geometri tak hingga, apakah itu ada batasnya? Enggak ada kan ya? Dia pakai sigma apa pakai integral? Kalau kontinu pakai integral nanti jumlahnya. Oke. Ini gandengannya. Sigma itu diskrit, kontinu pakai integral. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup? Cukup ya. Yang ini saya bersihkan. Oke. Oke, kita lanjut ke 1B. Diskrit apa kontinu? Diskrit. Kenapa diskrit? Karena hasil perhitungan. 75, 76, 76, 78 hingga 89. Oke. Ada yang mau didiskusikan lagi? X menyatakan bilangan cacah. Ya. Bilangan cacah itu bilangan yang mulai dari 0 dan bilangan asli. Ya, bilangan 0 dan bilangan asli. Antara 75 dan 90. Nah, X-nya ini berarti impunannya berapa? 76, 77, 78 dan seterusnya 88, 89. Oke, berarti ini apa? Variabel diskrit. Oke, sudah? Oke, yang C. Kenapa kok kontinu? Lama waktu tempuh ya. Kendaraan. Oke, ada yang bisa menghitung lama waktu tempuh kendaraan? Oke, ada yang bisa menghitung? Tidak bisa ya? Tidak bisa. Hanya bisa diukur. Ukur dengan apa? Dengan jam. Dengan detik, dengan menit. Ya. Dan ketelitiannya ini progresif sesuai dengan alat ukur. Kalau kita pakai stopwatch dengan ketelitian per milisecond ya, maka nanti akan ada. Ya. Nih. Oke, perhatikan. Ya, kalau dengan jam tangan kan hanya detikan ya. Oke, 1 detik. Nah, 1 detik dengan 2 detik. Oke, saya bisa mendapatkan anggota baru yaitu mulai dari berapa? 1,01 detik ya. Hingga 1,99 detik. Masih ada anggota lagi banyak, tergantung alat ukur ketelitiannya. Nah, itulah kenapa yang hasil pengukuran dikatakan sebagai variabel kontinu. Oke. Ya. Iya, silakan. Iya. Kenapa kalau mili D itu 100, Pak? Lah, mili itu apa artinya? Seper seribu. Iya. Berarti komanya berapa? 2 ya. Iya, 2 ya. Ah, mili. Oke, 1000 komanya 3. Tapi milisecond-nya. Yang biasa-biasa dipakai pengukuran di pelari itu kan ya. Bukan 3 digit kan ya? 2 digit ya. Itu dikatakan milisecond ya. Nah, itu. Jadi itu sebetulnya 1/100 detik. Contoh seperti ini.
satu derajat, ingat pada bola bumi pada peta ya, satu derajat sama dengan satu derajat sama dengan 4 menit ya, pada pelajaran geografi. Astronomi? Wah, nanti dipelajari ya. Oke, jadi nanti di sana. Jadi ada konversi. Nanti kadangkala ngikuti itu. Jadi itu hanya kesepakatan, perhatikan ya. Matematika adalah bahasa. Jadi itu nanti disepakati. Disepakati bersama bahwa yang namanya 1 jam itu 60 detik. Ya. 1 jam berapa? 60 menit. 1 menit 60? Nah, seperti itu. Berarti 1 jam berapa detik? 3600. Kalau 1 hari berapa detik? 4. Nah. Bang Budi, sebelahnya dibangunin. Ya, kalau enggak kuat bisa lesehan di depan kelas itu kan ada badukan ya, bisa tidur di sana. Oke. Oke ya, sudah ya. Oke. Tolong yang lain jangan iri ya, kalau ada temannya mau tidur di depan dipersilakan. Anda pun bisa. Monggo silakan rahok, ya. Oke. Sudah ya? Sudah, berarti ini termasuk continue. Ini jelas continue. Ya. Oleh sebab itu untuk mengukur jarak yang mengikuti fungsi menggunakan integral, bukan pakai sigma. Karena kecepatan itu adalah sebuah variabel continue, bukan discrete. Ya. Oke, 1D. 1D discrete apa continue? Discrete. Discrete kenapa kalau discrete? Hanya bisa dihitung, enggak bisa diukur. Ya. Jumlah pensil yang dimiliki. Ya. Jadi variabel discrete continue itu adalah suatu dua sisi yang bertolak belakang. Ya, enggak bisa ini nanti hermaphrodit jadi discrete menjadi continue atau sebaliknya. Oke. Coba perhatikan. Halo. Coba perhatikan di sini di antara contoh-contoh ini ketika lamanya waktu tempuh bisa enggak dihitung? Enggak bisa kan ya? Enggak bisa. Bisanya diukur. Ketika dia discrete, bisa enggak diukur? Enggak bisa. Bisanya cuma dihitung. Nah, seperti itu. Jadi bahasa paling sederhana daripada variabel discrete sama continue. Discrete itu hasil perhitungan. Continue hasil pengukuran. Entah itu pakai meteran, pakai timbangan, pakai detik, pakai suhu. Nah, seperti itu. Di suhu pun, itu pun ada ketelitiannya ya? Oke. Bisa dipahami ya? Oke. Kalau nanti ketemu, ya, dasar yang bisa menunjukkan bahwa bilangan asli lebih dari 7 adalah continue, silakan hadirkan Pak Bambang di forum itu. Oke. Pak Bambang tidak mengatakan buku salah ya? Oke. Pak Bambang enggak mengatakan buku salah. Bisa jadi karena apa pengetahuannya Pak Bambang yang kurang. Oke. Jadi beranggapan seperti ini gitu ya. Oke. Bisa ya? Oke. Jika Anda punya dasar mengatakan bahwa bisa misalkan Pak saya kenal dengan yang bikin buku ini. Saya pengen ketemukan dengan Pak Bambang, monggo. Baik secara online maupun secara offline. Oke. Oke ya. Misalkan Anda tanyakan ke guru les, monggo silakan.
dasarnya apa yuk? Mau diskusi dengan Pak Bambang pakai Meet monggo, pakai Zoom monggo, video call monggo, ya? Oke, sudah ya? Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke? UK 1 halaman masih 72 nomor 2. Untuk A, ayo dibaca. Discrete apa continue? Continue. Oke, bagus. Continue. Yang B? Discrete. Discrete. Kenapa discrete? Karena bisanya cuma dihitung. Mau 0, mau 1 itu ya. Oke, terus C. Oke, banyaknya roda bisa diukur? Tidak bisa. Bisanya cuma dihitung. Nah, simple kan ya membedakan discrete continue. Oke, yang D, bilangan bulat kurang dari 10. Nah, ini kalau ngikuti definisi buku, ini juga tanpa batas ke belakangnya. Sampai minta hingga, ya. Oke, silakan digugat, ya. Oke, ini adalah keputusan sementara ya. Keputusan sementara bahwa yang membedakan antara discrete sama continue, discrete merupakan hasil perhitungan. Continue hasil pengukuran. Yang kedua, pada discrete di antara dua anggota tidak ada anggota yang lain. Dua anggota berurutan ya. Dua anggota berurutan tidak ada anggota lain. Sedangkan yang di continue selalu ada anggota baru di antara dua anggota yang berurutan. Bisa dipahami? Oke. Terus yang ketiga, variabel discrete jumlahnya dengan sigma, sedangkan variabel continue dengan integral. Oke. Sudah. Ada pertanyaan sampai di sini? Sekarang kita bicara variabel discrete. Oke, variabel acak diskrit, maksudnya gimana? Variabel yang diperoleh dengan cara acak. Contoh, pada contoh satu, oke, pada contoh satu ya, contoh satu. Perhatikan contoh satu, siapa di situ pelakunya? Bagas ya, Bagas ngapain? Melempar undi, ingat ya saya tambahi undi ya, sebuah dadu. Oke, Anda tahu bedanya melempar dengan melempar undi? Kalau melempar itu arahnya bebas umum. Ya, kalau melempar undi itu melempar ke atas. Artinya nanti akan jatuh ke kita juga. Oleh sebab itu jangan pernah meludah ke atas. Bisa. Bisa meludah ke atas. Oke? Oke ya, sudah ya. Oke. Melempar undi itu berarti melempar ke atas yang nantinya akan kita tangkap atau kita amati. Oke? Okay? Melempar undi sebuah dadu sekali, oke okay ya? Oke, okay. Di situ variabel acaknya adalah muka dadu ya. Angka pada muka dadu ya. Oke? Okay. Angka pada muka dadu. Oke, sudah. Anda ketika main monopoli, ular tangga, halma, dadunya mukanya berapa? Oke. Ya, dadunya muka 6 ya. Oke. Biasanya mukanya itu bisa angka, bisa titik ya.
ada yang angka, ada yang t. Oke. Berarti x-nya ini anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Tidak ada yang lain kan ya? Nah, inilah apa nilai dari variabel acak. Loh Pak kok acak? Iya, Anda lempar dadu nanti munculnya bisa 1, kadang 2, kadang 6, kadang 5, kadang 3, kan gitu ya. Oleh sebab itu dikatakan merupakan variabel acak. Karena kita tidak bisa menentukan, tidak punya kuasa untuk menentukan yang keluar nanti apa. Bisa dipahami? Ya. Pak, misalkan saya dewa judi. Saya melontarkan dadu, saya bisa pastikan nanti yang keluar adalah 1. Apakah itu acak? Tidak. Ya. Oke. Masih ingat Anda pasti pernah lihat film Dewa Judi? Siapa yang main? Stephen Chow. Oke ya. Nah, di situ kan digerakkan ya. Pada roulette, perhatikan ya. Pada roulette itu kan ya. Nanti ada alat, entah itu pakai magnet ya. Entah pakai magnet, tinggal dikasih gaya tolak menolak sehingga bisa melambung lagi kan gitu ya. Nah, seperti itu kan kecurangan-kecurangan dalam. Nah, itu berarti itu bukan acak lagi, tetapi dikondisikan. Ya, di dadunya dikasih manipulasi ada magnet. Sehingga nanti ketika ini didekatkan, magnetnya akan bergerak menumpang sehingga keluarnya nanti akan angka sesuai dengan yang dikehendaki. Maka itu bukan acak lagi, tetapi itu sudah dikondisikan. Oke. Nah, variabel acak di sini kita tidak bisa punya kuasa untuk menyatakan keluarnya apa saja. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Nilai variabel sesuai dengan kemungkinan yang muncul. Oke, sudah ya. Kita masuk ke contoh 2 coba. Oke. Siapa pelaku? Sari. Sari ngapain? Melempar undi 2 buah koin. Oke, perhatikan melempar 2 buah koin. Variabel yang pengen diamati apa? Ingat ya, variabel itu adalah sesuatu yang sedang kita amati, sesuatu yang sedang kita targetkan, itu namanya variabel. Oke. Kalau kriteria saya pengen mencari istri itu 1, 2, 3, berarti variabelnya ada 3. Nah, gitu. Sudah ya, jelas ya. Tahu artinya variabel dan non-variabel? Oke. Oke, sudah. X-nya apa? Banyak hasil angka diperoleh ya. Coba perhatikan. Banyak muncul angka yang dihasilkan. Oke, sekarang saya tanya, perhatikan baik-baik. Melempar undi 2 koin ya, perhatikan. Kelunting-kelunting kan gitu ya, karena ada 2 ya. Nah, kira-kira pasti muncul angka apa enggak? Enggak. Kalau tidak muncul angka, berarti angkanya ada berapa? Nah, kita tuliskan di sini. Ya. Oke. Kejadian X sama dengan 0 itu berarti himpunan gambar. Oke, sudah. Yang kedua,
1. Ayo, X sama dengan 1 ini berarti anggotanya siapa? Angka gambar. Gambar angka. Nah ini 1. 2. X sama dengan 2 berarti anggotanya apa? Angka. Angka. Sudah ya, angka-angka. Oke, okay. Kira-kira variabel x-nya bisa nggak bernilai 3? Tidak, karena koinnya hanya ada 2. Selesai. Oke, okay. Maka variabel yang mungkin adalah 0, 1, 2. Dilihat dari variabelnya. Oke, okay. Oh, enak toh? Sudah ya, ayo UK 2 halaman 73. UK 2 73. Oke. Nomor 1. Siapa pelakunya? Fahri. Ngapain? Mengerjakan 10 soal. Variabelnya apa? Banyak soal yang benar. Ya, oke. Okay. Sudah, berarti x-nya ini berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, okay. Ada pertanyaan? Oke, okay, nomor 2.